Ustaz, apakah boleh berwudu dengan pakai semprotan seperti semprotan Rapika? Intinya wudu harus dengan air yang mengalir. Jadi maksudnya kalaupun semprotan dikumpulkan airnya banyak baru apa digosokkan ya. Kalau cuma ts, t -ts, t -ts, tidak ada ya. tidak ada air yang mengalir, jadi semprotin banyak-banyak. Setelah banyak-banyak baru kemudian apa di digosok. Kalau juga sedikit-sedikit itu tidak dikatakan apa Men mencuci ya, tidak dikatakan membasuh. Membasuh itu ada air yang apa? Yang dialirkan jadi tidak apa-apa, tapi airnya yang banyak. Airnya yang banyak bisa dialirkan di wajahnya. Mungkin nggak apa-apa, kalau dia mencuci tangan juga itu airnya yang banyak sekali. Waktu dia kumpulkan di tangannya, baru kemudian dia apa? Alirkan, adapun cuma semprotan yang sangat tipis itu enggak.